terdakwa-dakwa ini dulu. Ungkapan bela sungkawa kepada Profesor Dr. Harsono. On 27 of December 2015, early on morning, Professor Dr. W.A. Lewis, the year-long president of the Bill, the Bishop Evangelical Church in Indonesia, the father of the church, and Tukahaya, died at the age of 82. Dia tulisnya sama 80, kata 82 sih. Dan tanggal 7 Desember 2015, pagi-pagi sekali Profesor Dr. Mehruru yang pernah menjadi ketua sinode bertahun-tahun dari gereja Masjid Minahasa berpulang ke rahmat Tuhan dalam usia 82 tahun. 1935 born as the first child of 10 brothers and sisters. In Tomohon, he grew up in a well-respected family. Pada tahun 1934 KGBM, dia lahir di Tomohon, dan 10 bersaudara, tertua dan 10 bersaudara, laki dan perempuan. His father, rupanya dia tidak ingat lagi. Tapi saya sudah koreksi lewat email saya. His father, a teacher, dia birokrat, was one of the leading person of the struggle of liberation in Indonesia. Bahwa salah satu tokoh yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu benar. Guru took his studies at Theological High School in Jakarta, and after that he took over important functions of his church. Kemudian dikirim ke Jakarta belajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan setelah tamat dia Then he started to study his promotion with Professor Dr. Christoph Barth in Old Testament and in the beginning of 1970s. He went to Germany where Dr. Barth got a call to the University of Mainz. There he got his doctorate in theology in 1976. Setelah bertugas beberapa waktu lamanya di Genim, maka dia melanjutkan studi dalam bidang perjanjian lama di bawah bimbingan dari Christopher Barth, anak putra dari salah seorang putra dari Karl Barth. Pada awal tahun 70-an, dia pergi ke Jerman dan studi di Universitas Mainz dan tamat doktor tahun 1976. Di sana ibu diri anak lahir. Jadi ini orang Jerman Mainz, ada tanda mata di sana. During this time, he took not only care for himself and his family, but took also care for the Indonesian students in Mainz and Frankfurt, but also for the nurses which already came to Germany in the late 1960s and worked in the hospital of the Rhein-Main region. Jadi di sana dia bukan hanya studi, tapi juga sangat peduli dengan orang-orang Indonesia yang sedang studi di sana dan perawat-perawat yang sedang bekerja di sana sejak tahun 20-an. Dan kemudian mengumpulkan mereka dalam persekutuan what's called PERKI, Persekutuan Kristus Indonesia. The mostly young people could gather for worship in their home language and got an Indonesian meal and founded a group of Indonesian Christians called Persekutuan Kristen Indonesia.
Jadi di sana mereka berkumpul hari Minggu beribadah dan makan. Dan juru masaknya adalah Nyonya Tiri dulu. Sampai hal yang sangat berkesan ialah nasi jahat, nasi goreng halus. Karena menonton bola, pertandingan bola Jerman dengan Belanda pada kali itu. Amin. Ini bisa tahan tak? Jadi waktu saya ke Jakarta sebetulnya pertama-tama dorongan waktu itu saya cita-cita pertama masuk Fakultas Hukum karena saya hukum tapi bisa di tapi ketika waktu itu ada berapa semua yang mantap-mantap di Institut Jakarta ya, dan sangat menonjol sekali waktu itu benar-benar adalah sekali sama teman-teman selain di PTTH dan satu adalah di rumah sakit. Ketika ini boleh kata bahwa ketika saya mendengar pertama dia bicara salam sekolah, wah sekolah iya kita mengerti yo memang DP buat gaut iya itu no tu kan kita ada dapat undangan tu di sesi iya itu yang penting itu utama kok itu utang atau mau datang mobil gampang kok itu ada DP masa anda kan punya sendiri iya iya lalu kalau untuk katakan kamu yang ingin berkata itu sekolah Jakarta dari anak di Jakarta. Tapi mesti tes di sini. Jadi kita tes lulus. Dan di situ saya langsung mengambil surat rekomendasi dari tulis ulang ya. Masa tulis ulang. Dan saya karena itu lulus buat anak. Bro. Amen. Ketika pulang melewati kayu wangi, tapi kita percaya ada begitu banyak karya, ada begitu banyak hal positif, nilai-nilai yang luar biasa yang dia wariskan kepada kita lewat pemikiran, lewat karya, lewat tutur kata, lewat sikap. Tanggung jawab kita sebagai anak keturunan para leluhur kita di tanah ini untuk terus melanjutkan buah karya yang telah diwariskan oleh Sang Tuhan walian guru kita yang luar biasa Pendeta Profesor Dr. Wilhelmus Absalom Robo. Hal terakhir sebelum kita beranjak ke tempat jasa Prof diberikan, kita akan mendengarkan beberapa hal dari Mufrol. Kami persilakan Bu Prof. Panjang sekali kami boleh bersama-sama. Saya
lebih dari 53 tahun. Menikah 53, tapi saya sudah kenal dia jauh sebelumnya. Dia kan pertama guru sekolah minggu saya. Kemudian teman mengajar minggu, masuk mengajar, begitu kisahnya. Dan ya, rupanya saya bercerita, dia marah sekali kalau tanya. Cuma mau bilang terima kasih banyak pada semua orang yang sudah mendampingi dia, memberi sukacita hidup selama tahun-tahun terakhir. Dia sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi oleh banyak jemaat ya, atau pimpinan gereja, tapi karena dia di pasca sarjana merasa diperlukan, dan semangat hidupnya sangat tinggi, dia senang sekali mengajar. Dan ternyata Tuhan izinkan sampai akhir hayat dia boleh mengajar. Padahal saya ini sudah sering sekali marah sesuai nasihat dokternya. Dokter, dia pertama kali sakit berat baru 77 tahun. Waktu itu opname pertama di Gunung Maria sudah dikasih ingat dokter. Kamu ini sakit tua. Saya nggak tua. Begitu terus. Kemana kalau ditanya sakit apa kita? Sakit tua bahasa Belanda. Older brown sickte. Dia semua pungu ini telinga kita lupa. Dia nanti tidur jangan pungu. Dokter bilang ke kita dia nak pungu dia tidur. Kita baru 18 tahun dokter. 18 tahun. Dia masuk 81. Jadi akhirnya saya pikir-pikir ya, dia pergi dengan segala baik. Tuhan luar biasa, Tuhan memberikan kesempatan dia bisa apa ya, dia bisa apa, mendapat kedudukan hatinya supaya dia tetap boleh bekerja sampai akhir hayat. Amin. Dan kemudian saya dengan teman-teman saya fokus dulu. Dia kan guru besar. Saya itu lanjutkan sedikit, berkali saya boleh jadi guru kecil. Makanya saya tawarkan mau mengajar bahasa Jerman pada kelompok kecil. Anaknya, om kan bilang saya. Ya, saya bilang bahasa Jerman, karena masih banyak buku Jerman, khususnya untuk teologi. Kan kita banyak dapat buku-buku. Dan yang dibilang Bapak Simu, itu kami juga sering dapat kiriman majalah tentang perkembangan gereja ya, di dunia. Ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih pada semua yang sudah memberi dan membuat puisi. Mohon itu dibukukan dan kami boleh saya itu boleh apa bukukan juga. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bro. Itu bukan semua keluar yang bersuka cita. Kita yang masih tinggal di Kayuwan ini tentu senang ketika ada di Kayuwan ini masih sempat berbuat asal dengan sosok itu. Dan kita tentu sangat bersyukur yang mengenal langsung, sempat bercakap-cakap langsung, maupun yang mendengar cerita tentang dia, bahkan yang mungkin sekedar mengenal beliau dari karya-karyanya. Kita sangat bersyukur karena semua itu. Dan kita semua mengaminkan apa yang diungkapkan oleh Prof, bahwa kenangan orang benar itu akan selalu mendatangkan berkat bagi kita. Kita akan melanjutkan refleksi kita terhadap Pendeta Profesor Dr. W.A. Guru di kubur ya, yang belum dikubur. Ya, beberapa menit saja di sana atau 15 menit. Sambil kita akan melanjutkan pembacaan puisi di sana. Sebelumnya, Mufro telah mohon izin karena Tuhan tentu memasuki area milik secara khusus keluarga Rurutoporo. Tuhan akan jalan sana dan melakukan aktivitas siaran seperti yang biasa Tuhan lakukan di. Ini memang program besar, Bro, gak usah malu-malu untuk kerja siaran. Karena kalau turun dia siaran di Waduga, di macam-macam, turun jangan kelak kok, Prof. Guru. Apa yang jadi dengan turun kata, lebih banyak yang ngomor, lebih opo-opo, tapi
Justru karena pengalaman-pengalaman itu Prof banyak mencerahkan kita dengan banyak cerita yang benar menurut orang tua itu kepada kami. Orang akan melanjutkan tradisi itu. Sunyian mau foto bersama dari tadi, so foto bersama kan? Sesudah dari sini, kunci dulu pintu suami, nanti terus menikmati balik. Terlanjut bisa nanti selesai foto menikmati di sini. Siapa yang berdoa? Dan menurut Dokter Dev, memang di acara itu sudah diagendakan, Prof. Ada di liturgi sebenarnya mau memberkati. Tadi siapa yang bilang, Ibu Koba atau Ibu? Di foto untuk Aji kok dong, saya nama Aji kok di kampus itu, dia nama Babi. Apa goyang begini? Ada orang kata. Dia kok selalu bilang? Dia semore. Berapa di kamar kata terakhir soalnya ini? Siara terakhir. Orang Jerman, ya ada sajara bahasa Jerman di sana, gini. Tapi anak tuh jago bahasa Jerman. Dia mau sempat ke Jerman. Belajar sedikit beberapa waktu di Jerman karena siswa. Sempat kecantol dengan gadis Prancis, patah hati sampai sekarang gak tahu coba cari. Ya sorry Bile, Mbak Bili belum ada tadi dengar, Bili gak dengar tadi bilang. Di Pemkot tuh? Iya. Iya. Pemkot Nado. Pemkot Nado dia. Di juru tulis. Jadi kan sarjana bahasa Jerman. Iya. Ujian. Ya. Kali hampir. Semester 3, ketiga kan tuh. Ujian komprehensif. Waktu itu Ibu Pati Selano tuh. Nah, ketua jurusan. Karena dia dosen IKIP. Oh, kan itu Pater Mark, Pater Mark itu masih hidup. Oh, ya Mas. Kalau ke sana. Jadi kuliah tetap ujian. Oh iya, mari. Berkeliling. Dekat. Supaya lebih panas. Ya. Ini pendeta John. Oh, ini siapa? Yang ini angkatan 209, dorang Riko atau? Mahasiswa, dorang apa? Dorang Nado dan Reis. Yang ini dorang. Dorang Alfian lagi. Tadi kita ada cerita sama Prof di sana. Kalau Prof dengar ini, paling Prof mau cubit pak kita, makanya tentang cerita. Ada cerita menarik tadi, Mar. Kalau kita semua mulai cerita, Ding Denny lebih dulu semua lari. Cerita tentang Mofro dulu, katuk bayangnya Prof. Tak kaget dari DP anak sekolah minggu, gue kaget-kaget. So, ada nona-nona pasung, dia nak sadar itu DP murid sekolah minggu dulu. Tapi cerita panjang mana nanti jam Mofro, kalau sudah lihat 40 hari baru tembak cerita itu. Tahu, Tante. Cerita di kampus. Mofro? Kau cerita apa kita dengan Denny di kampus di waktu Prof dan cerita waktu Mufro ini tahun 2010 Prof ajak kita sendiri datang di kampus Prof waktu itu sementara kita kampus untuk prostat kemudian di kamar bercerita di situ lama. Waktu kita pikir, langsung bawa pesan itu ini. Tapi sampai di situ, sakit tuh prostat, mari gak bawa cerita tuh. Aduh, jatuh lo berarti belum, ini tanda-tanda masih panjang. Cerita, karena tuh cerita kan, cerita mengenang, tapi yang memberi semangat begitu untuk tetap melanjutkan di hidup. Bahwa Prof itu kesan yang orang dapat, Prof mau bilang bahwa
tersirat begitu Bu. Ini tapi kata hati bahwa dia masih senang hidup sama-sama dengan DP Kasende itu. Sangat sendek. Mantan pacar. Malam baik, Prof. Malam baik semua. Selamat berkudapa di sini di Pendeta John Dibang kubur ini. Apapun orang mau bilang di Islam entah makam atau apa, yang penting jangan bilang tempat peristirahatan terakhir almarhum. Marso bilang kan, nih, marah ini. Di Mawale, sejak tahun 2007, komunitas ini ada satu kegiatan rutin torang di nama Siara Kultura. Siara Kultura ini dilakukan secara rutin. Kita datang terutama ke situs-situs dan tempat kubur dari para leluhurnya torang. Kita datang ke sana untuk mengekspresikan rasa hormat kita terhadap leluhur. Tanah ini ada hari ini dan memberi sebuah karena ada leluhur sebelumnya. Ada pencapaian yang luar biasa yang dinikmati oleh tanah ini dan bangsa ini di tanah ini, itu karena ada leluhur sebelumnya. Kalau ada peradaban luar biasa yang boleh kita nikmati di tanah ini sekarang ini, itu karena ada leluhur kita sebelumnya. Karena itu, keyakinan orang di komunitas ini, bahwa ketika kita datang di tempat itu, kita tidak sekedar memberi penghormatan kepada dia. Karena kita tahu bahwa si tetua kita ini, ya berjalan, di jalan sebelumnya berjalan di jalan yang dilalui oleh para leluhur sebelumnya juga. Dan itulah nilai pengetahuan yang diwariskan. Sehingga kalau teman-teman komunitas Mawale bersiara, kita selalu datang mencari tahu itu kuburnya siapa. Siapa apo-apo yang terkait dengan kubur itu. Dan kita mendokumentasikan itu dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan apapun, entah reportase, feature, kemudian tulisan-tulisan lain yang didokumentasikan oleh teman-teman. Masing-masing mendokumentasikan cerita itu. Dan kesadaran kita di kemudian hari, dan itu juga yang kita sadari ketika Prof bilang, "Nana mesti tulis itu." Nana mesti tulis, kalau kita baca Prof orang ada, "Nana mesti tulis itu." Kita yakin bahwa itu hal benar, menurut leluhur kita, termasuk dari Apok Ruru. Dan karena itu, benar kita menuliskan itu, dan benar tentu kita mewariskan itu kepada yang lain lewat cerita-cerita. Di saat kita beranjak nanti di tempat ini, itu tugas penting yang harus kita lakukan. Mendokumentasikan banyak hal yang kita dengar dari Apok kita, cerita-cerita tentang dia, hal tentang dia, kehidupan dia, dan banyak hal yang mengandung nilai-nilai positif, terutama nilai-nilai kebinasaan yang bisa kita wariskan terus-menerus. Kita akan dengarkan, ya saya pembuka dulu, dari kawan Calvin Wisang. Nama seng-seng Huni Kale. Orang itu lagi. Dua, saya kalau dia lagi. Ampunganai waya-waya kamesianku tumenase kakeleku bila aku teringat semua kesalahanku, air mata jatuh berlinang, gelisahlah hatiku. Oh ya Tuhanku,
kawan-kawan dari Mabes, masyarakat muda bersaudara WU, ada siapa yang sama tadi? Oh, Aldi ya? Aldi? Al? Polis satu Aldi. Nah, di komunitas ini awal ketika ada di kampung langsung beredar isu orang-orang sesat, anak-anak sesat begitu, karena gebrakan-gebrakan yang dimulai mereka ketika awal gerakan, diskusi-diskusi keminahasan, kemudian mencari di mana tempat-tempat tua para leluhur, tempat-tempat penting yang jadi penanda penting bagi peradaban masyarakat di WU. Nah, karena sudah mulai cari batu lagi, orang tua terus bilang orang sesat begitu. Prof. Lulu salah satu orang yang selalu memberikan pencerahan termasuk penguatan bagi orang ketika menghadapi tantangan seperti ini. Silakan. Ini kawan. Air adalah batas. Maka kita membuat layar dan perahu lalu melintasinya. Pernah pula pada suatu masa, langit adalah batas. Maka kita membuat sayap dan terbang di atasnya. Dan pernah pula pada suatu masa, ingatan adalah batas. Maka kita menyimpan pengetahuan dan harapan dalam syair, lagu, dan cerita. Agar nanti pada suatu masa, ketika pemikiran menjadi pembatas, maka kita punya kebijaksanaan dan melampaui segala peniadaan. Demikian. Ya. Isi tadi Muflo katanya dibuat tanggal 27 Desember ketika perayaan Natal komunitas ini di Watu Pinabetengan. Jadi momen ketika kita menjadwalkan kegiatan itu, hari itu Prof. Balebe dulu. Makanya diskusi waktu itu dengan tema Kristus Tou Minahasa di Watu Pinabetengan, mendiskusikan secara khusus tentang, tanpa disengaja, semua orang mengalir justru merefleksikan tentang seorang pendeta Profesor Dr. Wilhelmus Absalom Ruru. Ada satu lagi, kalau masih ada teman-teman yang mau baca karya, satu terakhir. Boleh Chan, boleh Arvin. Vin, sini Vin, karena kan tentang tanah, jadi isi tentang pompa hidup. Tanpa hidup. Bajaring ikan. Madapa eceng gondong. Bajubi cuma dapat botol aqua. Bamandi bubu pestisida. Batanam socor semua. Bangsa tre. Arvin pendek-pendek mar nak tulis mar nanti dia sok rekam tulis mar dolom ner. Dia kebetulan buat tinggal di pesisir danau. Iya pendilang-pendilang. Dan semangat dari Prof. Ruru. Ini juga sebuah puisi yang berbahasa Sorak yang sudah ditulis dalam buku. Tapi judul Sajak Tuama Minahasa. Jadi karena ini inspirasi semangat dari Prof. Luru, kita membaca. Sajak Tuama Minahasa. Nyaku laki-laki Minahasa, waranei malesung, muka pasung, ndak tukang cari untung, sapa baku salah deng kita, sapa pelepa kita paling cuma tamu.
Mungkin itu simbol Fortorang sekarang-sekarang. Dari dulu memang gak ada yang mau lawang. Pegang pacol, pinstil, pistol deng pedang. Sasandiri boleh, lebih mantap leh bakawang-kawang. Cap tikus cuma telang mantah-mantah. Mar kalau cuma pilot, menteri, rektor sampai gelar profesor leh orang boleh dapat. Biar ada leh yang cuma bale-bale di rumah, Marco bong kintal deng warisan banyak punya. Ada so. Torang tua Maminahasa, nyandak mau kalah leh biar laki-laki dari daerah mana. Punya kekuatan mapalus deng jaga baku angka lantaran hidup di tanah Minahasa. Torang tua Maminahasa, nyandak tako biar mengada apa-apa. Darah panas deng suka jaga baku cigi. Selalu badiri di muka biar opok semua ambe tu nyawa. Paling benci kata banci deng papancuri. Kalau rasa benar deng tak salah apa-apa, torang bela sampai keluar darah. Lantaran torang tahu kalau mati, bale pa dia di sorga. Torang ada deng tak cuma bahaga-haga. Hati-hati deng sopan wanita torang petan. Yayat Santi! Uhuy. Terima kasih. Dan... nama teman-teman di jaringan komunitas Mawali Bukman, pimpinan di Pasca Sarjana Teologi Bukit, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Mufro dan keluarga besar Luru Tompodum yang boleh berkenan menjadi bagian dari Pesta Sukacita Iman orang semua yang telah memberikan kesempatan orang ada di tempat ini untuk tetap merayakan kesukacitaan itu. Terima kasih untuk juga respon yang luar biasa menurut kami bagi komunitas ini. Atas nama komunitas orang semua, atas nama pimpinan Pasca Sarjana Teologi UKIT, mau bilang terima kasih banyak buat orang semua yang boleh ada waktu ambil bagian di kegiatan diskusi, pembacaan puisi untuk mengenang karya dan pemikiran dari guru orang semua, orang Petonas, Walian, Pendeta Profesor Dr. Wilhelm Absalom Ruru. Dan sekali lagi makasih banyak tuh yang so mempersiapkan tampa dan konsumsi Pendeta John Lee dan teman-teman di Pasca, teman-teman di jaringan Mawali yang so memberikan tenaga pikiran juga dan banyak hal untuk bisa acara ini terlaksana. Torang berharap kegiatan seperti ini, kegiatan mengenang orang yang bagi kita benar, akan tetap terus orang lanjutkan di kemudian hari. Semoga ini akan jadi salah satu kegiatan untuk pemicu juga kegiatan-kegiatan positif selanjutnya terkait dengan sosok Pendeta Ruru. Masih ada yang mau bilang, Alfian? Sudah, Gang?
si tanya Pak Alfian dulu dari kalau semua kalau semua pulang pasca jabatan Alfian dia selalu peserta terakhir mau perlu di pasca. Alfian pesan berikut ketawa. Alfian sebagai dari teman kalau mau bahas terakhir akan biaya itu Santi kita tahu mer batamang terus bagi kita sekali lagi makasih banyak semua sampai torang baku dapat di waktu yang akan datang malam baik. Iya ya tuh Santi. Iya ya tuh Santi. Kenangkan tadi itu juga pernah dia lakukan kepada kami semua anak-anak soal tubadola oto di itu juga pernah torang alami. Mungkin belakangan-belakangan torang sudah rasa gengsis toh jadi Bapak mulai karena dia mungkin rindu tuh masa-masa itu dengan torang mungkin itu yang dia mulai baking ulang dia berbagi dengan adik-adik dengan saudara-saudara sekalian dan kami sungguh bersuka cita untuk acara sore hari ini kami boleh bersama-sama kita boleh sama-sama mengenang seorang guru yang luar biasa cuma dengan baju yang hanya berapa potong dengan pakai yang tiap kali torang mau beli akang sesuatu untuk dia nak pernah mau kita yang hidup lama juga jauh dengan dia tiap kali kita mau menawarkan sesuatu apa semua dia nak pernah mau dia suka apa yang dari dia suka dari sini semua tak pernah kalau kita tawarkan apapun dia selalu bilang kasih jumpa mama tak pernah dia mau sampai saat terakhir pun di rumah sakit kita hampir setiap jam kita telepon kita tanya sakit apa papa sakit apa bilang apa mau apa tak pernah dia mau dia selalu ke belakang dia cuma buang muka atau dia cuma diam tapi mungkin itu salah satu dari apa keteguhan hatinya yang sungguh luar biasa dan kami berterima kasih untuk saudara-saudara perhatian saudara-saudara sekalian yang begitu dekat dengan orang tua kami saya pribadi bersyukur kalau dengar cerita-cerita kenangan tentang dia berarti dia sungguh menikmati hidupnya terutama sampai akhir hidupnya dia sungguh menikmati apa yang dia inginkan dari dulu dia memang selalu orang bilang bukan eksentrik bukan ini tapi mau yang lain daripada yang lain dan orang semua berusaha mau ikut DPM ya makasih ikut DPM terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian saudara-saudara sekalian malam sore dan malam hari ini mudah-mudahan ini bukan yang terakhir pertama dan terakhir tapi akan berlanjut terus untuk yang lebih baik. Amin.